Halo guys, balik lagi di channel Gomet Max. Nah, untuk hari ini guys, kita akan gacha skin dari karakter robot yaitu Reaper. Nah, ini namanya Time to Die dari Royal Flashbox. Harusnya ini rilisnya kemarin ya guys ya. Cuman saya telat untuk bikin kontennya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali guys. Ini dia untuk karakter Reaper, salah satu karakter unik ya guys ya di Call of Duty ya. Ini dia Time to Die. Nah, untuk motif dari karakter ini sendiri mirip kayak motif jam dinding ya guys, jam dinding Romawi gitu. Kalian bisa lihat di kepalanya ada tulisan Romawi angka 12. Dan di sisi kiri kanan tuh juga ada kayak semacam bulet ya, buletan yang ada di gerigi mesin jam dinding. Nah, ini ada KN44 Swindler, warnanya emas campur warna biru dongker ya guys ya. Cooper ya, warnanya emas-emas Cooper gitu. Ini juga ada untuk senjata Outlaw dan ada SMRS. Lalu ini SMRS-nya sama yang lain-lain stamped. Ini motifnya motif kuda ya guys ya. Lalu ada backpack juga, lalu ada ini ada spray, lalu ada ini charm. Nah, ini charm-nya juga unik guys. Nah, berikutnya untuk item rare ada G40, ada handgun, ada smoke grenade tadi, terus ada helikopter, lalu ada yang lain-lain, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Ini nggak terlalu penting guys, karena itemnya biasa-biasa aja. Nah, untuk yang unik ini charm sama reapernya guys. Kita akan gacha seperti biasa, ini untuk persentasenya Reapernya 0,3, KN-nya juga 0,3. Terus ini ada titik aman 10, 30, 60, 100 guys mendapatkan epic. Per 10 crate-nya 540 guys. Kita akan langsung aja guys tes 10 crate pertama. Oke, dapat charm. Dapat langsung guys Reapernya Time to Die. Itu artinya saya nggak akan lanjutin guys. Kali ini beruntung lagi guys, dapat 10 crate pertama. Kalian bisa lihat ini bentuknya lumayan unik guys Reapernya ya, daripada yang biasanya. Saya nggak lanjut guys karena saya nggak terlalu tertarik ya senjata-senjata epic yang lain. Oke, ini dia Time to Die. Oke, kita akan langsung aja guys lihat. Nah, ini 10 crate pertama langsung dapat guys dua item epic yang saya inginkan tadi, charm sama karakternya guys, langsung dapat. Nah, ini Reaper. Mari kita langsung lihat juga apakah Reaper masih berisik atau enggak. Kelemahan Reaper itu berisik guys, tapi ada yang bilang juga good salah single dulu. Oke, saya di pre-match aja ya guys, kalian bisa lihat nanti tampilannya di Battle Royale seperti apa. Nah, untuk Reaper sendiri ini kelemahannya itu berisik guys, tapi katanya stepnya di map nggak kelihatan guys merah-merahnya. Mari kita lihat apakah benar. Oh, ini udah nggak berisik guys, kalian dengar, ini nggak berisik ya seperti robot sebelumnya, si Reaper sebelumnya ya. Karena ini karakter banyak yang nggak suka karena terlalu berisik guys katanya. Oh, ini dia guys tampilannya. Oke, itu loncat-loncat juga nggak berisik guys. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau di audionya teman mungkin bisa dengar step robotnya atau enggak, saya kurang tahu guys, tapi ini untuk saat ini tidak berisik guys. Wow, ini dia guys, lumayan keren guys untuk karakter yang bukan manusia ya. Ini saya rasa lumayan untuk koleksi, bagi kalian yang koleksi karakter bisa gacha ya guys ya. Ini saya beruntung tadi dapat 10 crate pertama aja. Kita langsung coba pakai emot. Nggak terlalu kelihatan ya guys ya kalau pakai emot ya, karena ini bukan manusia ya karakternya, robot. Iya, jogetnya juga kaku guys. Oke, segitu aja guys, saya rasa cukup ya. Oke,
Oke, sekian dulu guys video saya tentang gacha karakter Reaper Time to Die. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tahu updatean terbaru tentang games COD Mobile. See you next video. Thank you.